Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Gamin, sahabat Tani, sahabat YouTuber tercinta, selamat pagi. Beberapa bulan yang lalu, kami jalan-jalan di persawahan, ya tepatnya di tempat ini baru saja daerah persawahan yang ditanami padi. Sekarang sudah sekitar 2-3 bulan ini mau panen, kawan. Ini padinya itu ada truk memuat padi yang sudah dipanen. Ini sudah mulai kering, kawan, padinya sudah mulai bisa dipanen. Oke, kawan, kita lanjut perjalanan jalan-jalan di pinggir sawah bersama channel Kak Min, salah satu YouTuber dari Kota Padi, Jawa Tengah, Indonesia. Masih di suasana pagi yang agak mendung, kawan. Padinya mulai menguning, kawan. Wah, ini barangkali kemungkinan sekitar 2 mingguan sudah habis ini padi ini daerah sini, kawan. Seger. Hawanya sejuk, kawan, asri, kawan. Banyak burung yang mencari makan di daerah persawahan. Tumben biasanya banyak orang yang menunggu sawah itu mengusir burung pipit yang makan di daerah persawahan. Dan sekarang kok jarang ada yang menunggu, ya, hutan, ya. Satu dua dua itu sering, kalau tiap pagi itu ada parutan bengok-bengok, itu ada burung makan, kawan, burung pipit. Masjid di Selangor, kawan. Yang kapan hari pernah kami singgung, mau menamu ratusan jamaah, kawan. Oke, perjalanan kita lanjut, kawan. Oh, ada burung, kawan. Ada burung begitu. Ada kaleng bekas, kawan, diisi batu-batu kecil atau kerikil untuk mengusir burung. Wah, itu ada kumpulan burung banyak, kawan. Kerumpulan masih malu-malu mataharinya menampakkan sinarnya, kawan. Itu ada burung cari makan, kawan. Coba kita dekatin, mau terbang, kawan. Itu ada puncak gunung, kawan. Kelihatan sedikit puncak gunung Muria itu, kawan.
Selamat pagi, selamat pagi. Oke, kita lanjut perjalanan kawan. Ada orang musuh yang dak itu di atas gubuk. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Bagus-bagus ini kawan budinya kawan. Semoga hasil panen kali ini melimpah kawan. Para petani mendapatkan untung yang maksimal. Wah, rasanya ayam, adem, tentrem, gemah ripah lo jinawi toto tentrem raharjo kawan. Ayam rasanya lihat padi-padi yang subur seperti ini. Kali ini sekitar pukul 5.42 kawan. Belum ada, belum sampai pukul 6. Beberapa bulan lalu saya juga waktu pajang sih juga belok ke sini kawan. Nah, belok kiri itu ada pohon pisang yang kapan beberapa bulan yang lalu kami singgung kawan. Itu juga ada gubuk. Beberapa bulan yang lalu di sini itu padinya waktu tanamnya itu banyak yang mana ya, jarang-jarang lah kawan. Tapi sekarang sudah penuh dengan padi kawan. Lanjut terus kawan, lanjut perjalanan. Batuk lagi ya. Perjalanan ini terasa sangat mengasihkan. Wah, banyak rumputnya kawan. Beberapa bulan lalu di situ juga ada orang yang jalan-jalan kawan ya, ada nenek, tapi sekarang kok tidak ada, mungkin lagi gak enak badan neneknya. Nah itu kawan, penampakan Gunung Muria kawan. Nah itu di situ yang ada Sunan Muria itu kawan. Situ juga ada beberapa puncak. Istilahnya itu ada Seven Summit Muria. Ada puncak Songolikur, Argo Piloso, puncak Natas Angin. Puncak Jembangan. Terus apalagi lupa saya itu. Ini bentar lagi nyampe kita di parit yang kapan dulu, kapan bulan lalu itu kami singgung kawan. Nah ini paritnya juga nggak ada airnya kawan. Kita lanjut jalan ke barat kawan, perjalanan pulang. Ini kubu kawan, tempat istirahat Pak petani. Ini juga banyak juga yang pada ambukan diikat itu padinya. Kapan hari di sini itu ada hujan campur angin kawan, hujan campur angin. Nah sehingga ada beberapa padi yang ambruk kawan. Oke kawan, sekian laporan dari kami, channel Kak Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berbahagia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.